Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Haji di sini. Oke teman-teman, hari ini gua mau fish in cana kesayangan gua pastinya itu di cana Kalikan. Kalikan kontes kontes cana sakti cup lah ya. Itu di Jakarta Kemayoran PRJ. Jadi ada satu ekor cana maru yang bakal gua turun di sana dan ikannya sudah ada di sini. Nah, tapi sebelum kita jalan ke sana, gua mau mau naruh ikan SP Lempuyang ke sini ya. Kita akan coba taruh satu aja. Nah, ini nih. Ini ada cana. Ini ada dua. Pengen gue taruh di situ ya, di tank. Ini sementara buat gantiin si Semar. Dia pengen gue taruh sini dulu. Ow. Tuh. Nah, ini cana maru SP Lempuyang juga nih teman-teman. Size nya dia 14-15 cm dan ini hampir mirip size kayak si Semar size nya ya. Cuman kalau ini kan dia memang udah dapet tapi udah gede. Dan ini sudah ada cabungnya tipis sekali. Nah dia udah mulai ya, udah mulai barnya udah mulai nanti nongol nih. Karena biasa kan tadi kan di box styrofoam yang buat karantina ya, buat karantina aja sementara karena kan baru datang kemarin beberapa 2 hari kemarin lah. Jadi gua taruh situ dulu supaya settle dulu lah. Karantina dulu. Nah, kalau misal udah aman kan saya coba taruh di sini dulu. Jadi selama si Semar nih, ada Semar di sini nih. Ini gua udah taruh di sini. Selama si Semar berada di kontes cana di PRJ. Sementara rumahnya ditempatin sama si siapa ini belum ada namanya nih. Tuh. Cuman dia belum kok dia ngedok ya? Tuh. Hanya apa ya di ekor bawahnya tuh di fin atas grepe semalam kemarin kan ada di paketnya diombyok gitu kan. Namanya datang banyak kan dari Kalimantan jadi diombyok. Red line ya, garis babynya masih kelihatan jelas banget. Ya kan? Jelas banget garis babynya tuh. Ini asli barnya lebar nih. Barnya lebar banget. Ngedok coy. Tuh. Mantap ya. Calon barbar juga di sini nih. Nah, oke, teman-teman enggak pakai lama. Kita langsung ke kontes cana Kalikan Expo. Oke? Jangan kemana-mana. Ikutin gue terus, oke? Kirimin ke situ. Masa garansi minta sebulan? Ini orangnya di sini. Yes. Gue juga nonton nomor berapa gue.
jaket. Apa? Pakai jaket lah, baru sembuh. Enggak. Mana sih? Oh, ini dia. Ini progres kan? Ini dia nih. Ini. 11. Jadi ini teman-teman, ini sudah ditaruh di tank ya. Si Semar itu ternyata dapat nomor 11. Gua aja lupa nomor berapa si Semar itu ya. Red Progress nomor 11. Nah, jadi gini teman-teman, di sini tuh pakai sistemnya live scoring. Cuman biasanya untuk live scoring itu ada banding ya. Nah, kalau ini dia peraturannya tuh tanpa banding. Live scoring tanpa banding. Nanti kita ikutin aja peraturan yang berlaku di sini. Mudah-mudahan si Semar bisa perform ya. Ya, masalah kalah menang itu urusan belakangan lah. Yang penting kita bisa meramaikan acara di sini, ikut berpartisipasi dalam mensukseskan acara kontes Cana di Jakarta. Di sini gue lagi ada temen nih, gue nggak sendiri. Di sini ada temen gue. Bang Haji, sehat selalu bang. Boleh dikelereng bang, dengan siapa bang? Mas Kevin. Mas Kevin, satu lagi nih, ini orang Jatinegara, kenapa nyasar ke sini sih bang? Mas Rio. Gimana, Bang Kevin lagi nurunin kenapa, Bang? Saya nurunin Seruyan, Red Seruyan. Oh, Red ya? Red Seruyan. Wah, ini rival gue nih. Bang Rio, ini Bang Rio ya? Hah? Iya, Bang Rio. Ya, Bang Rio, jadi Bang Rio itu biasa kita ketemu di Jatinegara. Di lapak ya? Di lapak gantangan. Bang Rio nurunin apa, Bang? Biasa, varian Red aja. Varian juga ya? Aduh, nih terima seket. Dua ekor dia nurunin. Oh, dua ekor? Dua ekor. Yang ya, kemarin di... Oh, Juve 1. Jadi rednya 2. Juve 1. Red Limbata 1. Oh, Limbata. Wow. Jadi 4 nih. Kalau Bang Kevin nurunin apa aja? Satu saja. Red aja. Red saja. Red. Kok satu sih? Enggak banyak itu. Kebetulan slotnya terbatas banget. Oh, terbatas ya. Terbatas banget. Berarti pendaftar itu udah mulai terakhir ya, udah mulai penuh ya. Saya malah pendaftaran dibuka masih peserta 50 malah, lebih awal. Tapi kenapa cuma satu? Karena yang bagus satu mas. Oh, mau bisa satu. Jadi nanti ada. Nanti masih progres lah. Itu kan kemarin yang Bang Kevin kasih gitu masih gue simpen lah. Wah, terima kasih Bang Haji. Jadi pokoknya nanti akan ada kado yang kedua. Aduh, jangan keseringan dikasih ada Bang. Ntar gue keenakan gue. Karena kan. Gara-gara main Red ini saya jujur ketemu dengan Bang Haji waktu di Bekasi Club Bekasi. Seknet. Nah, di situ saya tertarik sama lempuyangnya. Nah, itu kan. Kebetulan waktu itu memang saya kalau beli Red itu kan masih ragu nih. Lempuyang kok mahal banget. Iya. Ternyata Red nih. Juara ya? Ternyata juara. Nah, dari situlah saya mulai mencari bahan-bahan yang merah. Iya. Nah. Sebenarnya sih kalau masalah bahan itu nggak harus lempuyang sih. Jadi Red kan banyak, ada Barito, ada Senarum gitu ya, Seruyan gitu kan. Itu kan semua ada. Yang penting... Hah? Sangu, Barito dari Sangu, ada Bengaris lah, banyak ya mesti sih. Banyak lah. Yang penting kita dari kitanya ya, kita latih, kita treatment sana yang kita progres gitu ya. Ya pertama sih pasti pemilihan bahan, gitu kan. Bahan pertama. Nah dari situ kita bisa latih masalah mental, terus bakat-bakat cabungnya itu sendiri kan. Kita bisa langsung dimatengin lah. Ya benar. Gitu. Dari situ kita bisa menghasilkan ikan yang apa yang kita inginkan. Benar. Nah, di sini dengan Bang Kevin ada Instagram Bang Kevin. Instagramnya ada Charismatic Snackhead. Charismatic Snackhead. Kalau Bang Rio? Orijongo. Hah? Orijongo. Orijongo. Iya. Orijongo. 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 Ada aja. Kalau enggak ori ya jong. Oh, itu. Oh, jadi Orijongo. Iya, benar. Kalau enggak ori berarti jong. Iya. Nah gitu teman-teman, nanti kita akan rilis kalau misalnya ini kan aklimasi dulu nih. Sudah pada di aklimasi belum? Udah? Ini sudah di aklimasi. Udah diturunin? Cuman masih ini. Iya, jadi ini ikannya masih lampu belum dipasang ya? Iya, belum dipasang. Belum dipasang, jadi ini masih kondisinya masih aman lah. Masih bebas sih kita, jadi masih bisa fish in ke sini. Nanti kalau misalnya sudah steril area lah, kita sudah nggak boleh ada di sini. Gitu, kita tunggu dulu. Ini kan Semar baru nyemplung ya. Nanti mungkin sekitar ya 15 menit lah. 15 menitan. Terlalu lama sebenarnya sih. Gak sabaran ya. Iya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut pada saat sudah 15 menit, oke? Oke teman-teman, sudah waktunya kita langsung cemplung ini karena si Semar. Dan kita ambil dulu ya. Nah ini Semar. Karena
di sini kan untuk airnya itu ada unsur ketapangnya, jadi kita buang dulu airnya karena nggak boleh ada campuran air apapun yang masuk ke tank di sini. Jadi kita akan buang dulu ikannya sebentar ya. Dibuang ikannya, dibuang airnya dulu. Kita buang di sini dulu nih. Ini agak susah nih teman-teman nih. Nah, ini kita buang dulu ya. Karena ini ada ketapangnya nih. Karena gue domelin sama panitia. Dah. Oke. Kita langsung semuanya. Kam. Sip. Dah. Nah, tapi di sini belum kelihatan teman-teman karena lampunya juga belum dinyalakan ya. Kita tutup langsung. Nah, kita nggak tahu nanti jam berapa untuk lampunya dia dinyalakan. Karena gue pengen lihat ya, pengen lihat si Semar ini adaptasinya gimana gitu ya. Ini baru banget ya, baru banget ini ikannya dicemplungin. Ini masih wajar, warnanya juga masih agak gosong ya, agak gelap. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman. Nanti untuk pengumuman pemenangnya itu kan nanti kan akan dilakukan di malam Jumat atau malam Sabtu, gue lupa. Pokoknya nanti live scoring, sistem penilaiannya. Nanti hari Minggu gue bakal akan datang lagi sini lagi, kita akan liput siapa pemenangnya dari cara-cara yang dikonteskan di sini. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.